SAW Al hasadu yakulul hasanati Kama takulul narul hatab Was sadaqatu tutfi'ul khati'ah Kama yutfi'ul ma'ul nar Was salatu nur, nurul mu'min Was siyamu junnatun minan nar Oh kama kala SAW Disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al hasadu yakulul hasanat kama takulul narul hatab Ini yang pertama Al hasad ya hasad itu adalah rasa tidak suka melihat orang lain dapat nikmat jadi rasa nggak suka orang lain dapat nikmat nek itu namanya hasad kemudian naik lebih tinggi lagi pangkatnya setelah nggak suka lihat orang dapat nikmat dia pengen nikmat yang dimiliki oleh orang itu hilang ya yang dimiliki orang itu hi, hilang. Ini namanya hasad. Jadi misal ada orang naik jabatan di kantor. Seharusnya satu kantor ini ikut senang atau enggak ikut senang? Seharusnya ikut senang. Orang yang hasad atau dengki itu enggak bisa senang. Jadi dia lihat temennya sejawatnya naik jabatan, dia enggak senang. Ya, kemudian muncul tambahan lagi mudah-mudahan tersangkut kasus kemudian jatuh jabatannya naudzubillah min dia pengen kenaikan pangkatnya itu hilang dia pengen nikmat yang didapat saudaranya itu hilang ini namanya hasad dan hasad inilah penyakit hati pertama kali yang diwariskan oleh iblis Penyakitnya iblis, jadi hasad itu adalah penyakitnya iblis. Makanya orang yang hasad berarti niru iblis. Ya, iblis itu ketika ya ketika melihat Nabi Adam alaihissalam, kakek kita semua diangkat jadi pemimpin para malaikat disuruh sujud, iblis nggak suka. Ya iblis nggak nggak suka. Dan iblis pengen pangkat itu segera hilang. Makanya, dengan segala cara iblis berupaya agar nabi Adam itu dijatuhkan. Nabi Adam dija dijatuhkan, dan hasadnya iblis kepada nabi Adam Alaihissalam itu terus sampai sekarang diturunkan kepada anak buahnya, kepada setan. Ya, agar apa? Agar setan membawa manusia jangan sampai nanti dikembalikan ke dalam sur surga. Jangan sampai nanti manusia menjadi lagi pemimpin di muka bu, bumi. Maka iblis mengajari setan, setan mengajari manusia. Ya, mengajari manusia untuk apa? Untuk punya sifat hasad, punya sifat deng, dengki karena barang siapa sifatnya niru iblis nah berarti nanti dia akan jadi temannya iblis maka dia akan masuk neraka bersama iblis naudzubillah min bahkan orang yang hasad itu tidak dikatakan punya kebaikan bisa jadi orang yang hasad itu memang orangnya punya kebaikan seperti iblis iblis itu dulunya punya kebaikan enggak punya iblis itu bahkan memimpin sebagian malah malaikat dalam membasmi kejahatan yang terjadi di jagat terutama di muka bumi saat itu tapi karena iblis itu hasad iblis itu dengki maka Allah Ta'ala habiskan kebaikannya iblis Cus. ya habis seketika dan iblisnya dilaknat diusir dari surga surga diusir dari langit ya diusir dari roh rahmat iblis nggak boleh lagi naik ke langit setiap kali naik ke langit dilempari oleh mala malaikat gara-gara apa punya satu sifat nggak banyak lo sifatnya punya satu sifat yang jeleknya luar biasa namanya hasad dengki iri yang buruk karena itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan al hasadu yakulul hasanat, yang namanya hasad sikap dengki itu akan menggerogoti memakan habis al hasanat berbagai macam kebaikan yang dimiliki oleh orang yang bersikap ha hasad. Jadi jelas ya orang hasad itu belum tentu orangnya jelek. Ya belum tentu orangnya jelek. Bisa jadi orang hasad itu orangnya baik. Artinya baik bagaimana punya banyak kebaikan secara lahiriah. Bisa jadi orangnya itu ya ahli cari il, ilmu. Bisa jadi orangnya ahli tahajud. Bisa jadi orangnya ahli ya berdi berdikir. Bisa jadi orangnya ahli amal soleh. Begitu dia punya sifat hasad, maka kebaikan-kebaikannya habis. Ya seperti apa? Seperti takkulun narul hatop. Api memakan kayu bakar. Kalau dulu nih kita mau masakkan bahan bakarnya ke kayu. Kayu itu kalau dimasukkan ke dalam kobaran api, enggak lama kayunya jadi arang. Enggak kelihatan Kayunya lagi arang jadi de debu selesai habis cepat makanya kalau ada kebakaran naudzubillah itu yang dibakar cepat sekali hilang hancur nah kebaikannya orang-orang yang hasad kebaikannya orang-orang yang hasad itu hancur tak berbekas lagi yang tampak jadinya kotoran yang tampak jadinya ah, arang yang tampak jadinya adalah abu yang e, mengganggu, yang tidak menyenang, menyenangkan. Gara-gara dia punya sifat hasad ya, punya sifat dengki. Berarti penyakit ini ngeri atau enggak ngeri? Ibu-ibu mau enggak punya penyakit ini? Saya enggak mau. Kenapa? Capek-capek pengajian rebo sore, capek-capek pengajian Jumat malam, capek-capek saya pengajian keliling Indonesia, capek-capek saya zikir capek-capek saya sholat, ternyata sampai kuburan habis, nggak ada kebaikannya sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Saya misalnya ya naudzubillah min dzalik ada orang yang seperti itu nggak bisa senang lihat saudaranya berangkat haji, dengar saudaranya berangkat haji mulutnya langsung gatel. Wah, itu duit dari mana itu? Gak jelas itu. Pasti itu melakukan hal-hal yang ha, haram. Menjanda gak kerja kok bisa haji. Ngeri ndak ini? Dus, kalimatnya celup. Tajam, jahat. Ya, tajam dan jahat. Janda gak kerja kok bisa ha, haji. Menciptakan suudon, prasangka bu, buruk. Biar orang kemudian berpikir jelek tentang orang yang mau berangkat ha? haji. Ini hasad. Ini meskipun orangnya ahli tahajud berdasarkan hadis ini kalau dia hasad maka kebaikannya akan habis seketika saking cepatnya. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Makanya jangan mau punya sifat hasad. Sifat iri, ya sifat deng, dengki. Sifat dengki ini justru masuknya kepada orang-orang yang punya hubungan dekat. Biasanya setan masuknya di kakak sama adik. Iya. Kemudian ada lagi kalau yang istrinya lebih dari satu, nah ini madu nih. Ya, madu sama-sama nah madu bisa jadi racun itu. Ya kalau ada ha, hasad masuknya di situ. Siapa lagi teman sekantor yang dekat ya teman satu kan kantor. Pokoknya yang punya hubungan dekat, biasanya masuknya di situ. Kalau yang jauh kan nggak ngurus gitu ya. Ah nggak ngurus jauh. Tapi yang dekat kelihatan mata, itu yang biasanya justru menjadi alat setan untuk memunculkan sifat ha hasad. Makanya setiap pagi kita diajari oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi agar kita ikrar menghapuskan diri dari sifat hasad. Kita ikrar. Allahumma ma asbaha min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukru ala dzalik ya Allah Allahumma ma asbaha min ni'matin ya Allah pagi ini nikmat yang kudapat apapun itu aw bi ahadin min khalqik atau satu makhlukmu siapapun apapun mendapatkan nikmat faminka wahdaka la syarika laka itu nikmatnya kamu yang ngasih ya Allah. nggak ada yang lain. Maka segala puji syukur bagimu ya Allah. Karena kamu sudah memberi aku atau salah satu hambamu yang dapat nikmat siapapun itu kamu sudah memberinya nek nikmat. Artinya apa? Setiap pagi kita ikrar melu senang, ya ikut senang lihat orang dapat nek nikmat. Kalau bisa ikut senang lihat orang dapat nikmat namanya hasad atau syukur? Syukur. Dan orang yang kalau begitu hatinya sugih itu, kaya raya itu. Kesian tuh orang yang nggak bisa lihat orang lain senang. Hidupnya nggak akan bisa senang terus itu. Lihat temannya beli kerudung, sakit hati. Lihat temannya beli sandal, sakit hati. Lihat temannya beli tas, sakit hati. Lihat temannya ganti handphone, sakit hati. Lihat temannya ganti suami, sakit hati. Lawang namanya janda kok ya? Janda suaminya meninggal dunia, nikahlah lagi. Boleh atau enggak boleh? Boleh, dia sakit hati. Itu kok laku, cepet ya. Aku kok enggak laku, laku. Mesti itu pakai susuk ya dukun dan lain sebagainya. Naudzubillah min dhalik. Ini namanya apa ini? Iri dan dengki. Tapi kalau orang yang hatinya itu udah paham, nikmat itu yang ngasih Allah, gak ada yang lain. Famin ka wahdaka la syarikalak. Semua nikmat ya Rob, cuman kamu yang berperan ngasih, gak ada yang yang lain. Maka lihat temannya bisa beli tas, alhamdulillah Allah yang ngasih. Lihat temannya bisa beli motor, alhamdulillah Allah yang ngasih. Lihat ada orang sakit parah, sehat. Dia bilang, Alhamdulillah Allah yang ngasih. Kalau sampai dia nggak suka, ada orang dapat nikmat bahaya. Nikmat yang ngasih siapa? Nikmat yang ngasih siapa? Contoh misalnya, ini di sini kan dikasih teh. Ya, air mineral. Dikasih betul ya? Teh atau kopi ini? Oh, jahe. Saya nggak dapat soalnya nggak tahu saya. Tapi saya nggak iri, saya ikut seneng. Alhamdulillah. Iya, <tik> teh atau ja? Jai, dapat jai hari ini ya? Dapat jahe sama air mineral, betul. Nah, kok kebetulan salah satu saya tambahin kopi, saya tambahin susu. Boleh atau nggak boleh? Boleh, Wong oh, tuan rumahnya saya suka-suka saya, betul kan? Nah, kok ada ada oknum jamaah rebus sore yang kemudian protes. Dia kok dapat, aku kok tidak. Dia kok dapat, aku kok tidak. Berarti yang diprotes siapa? Yang dapat atau yang memberi? Yang dapat atau yang memberi? Berarti lagi protes siapa? Merotes saya, betul. Jadi kalau ada orang dapat nikmat, kemudian ada orang yang gak suka kepada orang yang dapat nikmat, berarti sebetulnya yang diprotes siapa? Yang dapat atau yang memberi? yang memberi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti merotes Allah, nekat atau gak nekat? Bagaimana bisa senang hidupnya berani memprotes Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin bisa senang. Makanya sampai dikatakan, kamu baiknya seperti apapun, kalau kamu hasad, entek-entek, habis itu. Kebaikanmu hak habis. Kemudian makna hikmah dari hadith ini adalah, orang yang hasad itu gak mungkin bisa lihat kebaikan orang yang dihasati. Orang yang iri gak mungkin bisa melihat kebaikan orang yang dia iri kepadanya. Gak bisa. Kenapa? Kebaikannya akan ketutup dengan rasa irinya. Kebaikannya akan tut, tertutup dengan rasa deng dengkinya. Contoh tadi, ada satu yang diangkat jabatannya di kantor. Orangnya baik, semua muji-muji. Dia nggak akan bisa lihat kebaikannya. Pasti ada kalimat, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya. Yang muncul keburukan-keburukan yang direkayasa oleh otak-otaknya. Dia nggak akan bisa mengakui kebaikan orang lain. Ngeri. Ini kalau orang punya hasad. Makanya kita harus cek diri kita sendiri. Gak usah nunjuk orang lain. Sama saja berarti ya. Oh dia ini sukanya dengki. Oh dia sukanya iri. Na'udzubillah min dalik. Kita cek, kita punya ndak sikap ini. Kalau punya ya istighfar. Kenapa? Eman-eman, entek kok. Habis lo pahala kita. Rugi atau enggak rugi? Ruginya luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah Ini kama Dan sedekah itu bisa memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Ya, seperti air memadamkan api. Disebut di sini tutfiul Karena kesalahan itu ya menjadi bara api neraka. Dosa itu menjadi bara api neraka. Dan dosa itu menimbulkan amarah yang maha kuasa. Jadi kalau pengen Allah nggak marah, kalau pengen nerakanya apa? Padam, caranya bagaimana? Siram dengan air. Lah air yang digunakan untuk memadamkan api neraka, air yang digunakan untuk mereda amarah Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu? Nabi menyatakan, salam as -saudaqoh. Bahasa Indonesia-nya sedekah, ya. Infak, sodakoh, ya. Berderma itu bahasa Indonesia-nya derma atau sedekah. Jadi, derma atau sedekah ini akan memadamkan api yang ada di buku catatan kiri kita nih, padam. Nah, kalau apinya padam, berarti hidupnya panas atau adem, adem, nyaman. Jadi, kalau hidupnya banyak gelisah kroso atine ya. Hatinya pak Panas. Berarti dosanya banyak atau sedikit? Dosanya banyak. Cara memadamkannya gimana? Banyak soda, soda Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena sedekah ini memadamkan api neraka kita sendiri. Kalau api neraka kita padam, berarti kita masuk ke dalam sur, surga. Dalam nikmatnya Allah Ta'ala. Surga di dunia ini, sebelum surga di akhirat, nanti. Di dunia akan merasakan nikmatnya hidup. Kenapa? Karena apinya dosa sudah dipadamkan dengan soda sodako. Ehwani rahimakumullah, sahabatku dimanapun antum berada. Berarti sedekah ini penting atau enggak penting? penting? Penting ya. Cuman setan itu enggak suka. Ya yang namanya setan itu pokoknya turunannya iblis, bolone iblis, enggak seneng lihat orang seneng, itu setan. Ya enggak senang lihat orang senang itu se setan makanya setan selalu membisikkan agar kita nggak berani sodakoh selalu dibisikin begini nanti saja kalau sudah kaya baru sodakoh nanti saja kalau sudah sehat baru sodakoh nanti saja kalau sudah lapang baru sodakoh jadi judulnya itu kalimatnya nanti saja ya nanti saja Padahal ya sedekah itu bukan milik orang kaya. Ini satu kesalahan fatal. Ya sodakoh itu bukan milik orang kaya. Kalau zakat memang milik orang yang wajib zakat. Kalau sodakoh milik semua orang yang butuh dosanya diampuni. Ya butuh dosanya diampuni. Maka Rasul menyatakan, ya padamkanlah api neraka, itakunar, walau bisik kita merah jauhkan dirimu dari seksa api neraka, selamatkan dirimu dari seksa api neraka, walaupun kamu sedekah dengan secuil, secuil butir kurma. Orang kalau sedekah dengan secuil butir kurma berarti sugih nopo melarat. Ya melarat pol gitu ya. Udah nggak punya apa-apa, punya kurma cuma satu dibagi jadi dua. Dua, ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jangan nunggu kaya, selamatkan dirimu dari siksa api neraka, walaupun dengan sedekah separuh kur, kurma. Nih, sodakohkan. Jadi sedekah bukan milik orang kaya, milik siapapun umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wa lah kalau kita uh, yang pas-pasan saja suka sodakoh, lah kok yang turah-turah nggak -turah, suka sodakoh, ya berarti yo ya suka sama api neraka. Naudzubillah nah, min Dhalik. Koyo koyo nih kok kebalan rokok gitu ya. Orang kalau duitnya banyak tapi dia kok males sodako, berat sodako, seakan-akan itu dia punya dosa itu sudah habis, seakan-akan dia nggak akan tersentuh api neraka, sehingga dia nggak butuh menjalankan sabda Nabi Muhammad SAW, jauhkan dirimu dari siksa api neraka, meskipun dengan separuh butir kurma. Nah artinya apa? Artinya siapapun di antara kita dianjurkan untuk sodakoh, berderma, sedekah. Bahkan dikatakan afdolus sodakoh, sedekah yang paling besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sedekah yang engkau keluarkan. Wa wa Kamu dalam keadaan sehat. Beda loh ya. Orang kalau sakit sodakoh itu ada harapannya. mogo moga berkat sodakoh jadi sembuh. Boleh, nggak apa-apa. Tapi ya biasa, itu namanya sedekah levelnya level biasa. The next level adalah kamu sehat. Jadi sedekah bukan karena apa namanya pengen sembuh dari penyakit. Antas suhih, kemudian syahih. Kamu dalam keadaan pelit mengeluarkannya, berat mengeluarkannya. Kenapa? Punyanya cuman itu mungkin. Kalau dikeluarkan ha? habis. Punyanya cuman se, sedikit. Kalau dikeluarkan sisanya sangat me, mepet. Kemudian tak mulul hina. Dan kamu punya cita-cita pengen jadi orang yang berkecukupan. Artinya kamu pengen nabung. Pengen ha? nabung. Masih butuh pengen nabung yang ada sedikit badannya sehat. Kok sodakoh? Nah ini sedekah yang luar biasa nilainya kurusnya paling tinggi menurut Nabi Muhammad SAW. Lah kalau ada orang punya uang satu triliun, sedekah 10 miliar, ya itu biasa-biasa saja. Lah gajinya satu juta, sedekahnya kok lima ribu kan ya luar biasa. Nah, kok cukup? Iya, saya puasa Dawud. Ya, anak bucu takjak jak poso kabeh, masya Allah. Ini namanya luar biasa demi sodako sampai dia kelola semacam semacam itu. Ini misal ya, misal. Nah sedekah itu ada orang nanya tadi sama saya, Habib kalau kita sedekah nanti rezekinya bisa nambah ya. Nah ini saya mau jelaskan, mau saya jelaskan. Jangan berpikir kalau sedekah itu nanti dapatnya pasti 10 kali lipat nominal yang kita keluarkan wujud duit. 100 kali lipat nominal yang kita keluarkan wujud duit. Enggak semacam itu, itu bisa terjadi dan sering kali terjadi. Tapi bukan semacam itu. Gantinya 10 kali lipat itu nanti kalau kamu uangkan, ya uangkan nilainya seperti itu. Ya misal gara-gara sodakoh kemudian dia ketabrak. Ternyata setelah diteliti ya badannya dia enggak ada yang lecet. Sementara yang sama-sama tabrakan bareng yang yang lain itu kakinya pak patah, tangannya pak patah. Setelah dikruskan ternyata itu yang kakinya patah, tangannya patah, biaya perawatan dan lain sebagainya serta kerugian selama sekian bulan nilainya adalah 100 juta. Sementara tadi sebelum dia berangkat ya dia sodakoh sedekahnya itu senilai 10 juta. Oh ternyata gara-gara saya sodakoh 10 juta Betul saya tabrakan Tapi sela selamat Kayak gitu Jadi jangan dibayangkan selalu wujudnya Uang Ini kadang penyakitnya ahli sodakoh dianten kok gak gantin, gantin, ya. Gak muncul gantinya Kemudian yang kedua Nanya sama saya Habib apakah sedekah itu nanti narik rezeki Jawaban saya adalah Kamu bisa sodakoh itu sudah re rezeki karena dengan sedekah dosa kita terhapus. Banyak orang yang punya duit tapi nggak bisa sodakoh. Nah kita kok bisa sodakoh? Itu namanya kita dapat re rezeki. Dan ini rezeki yang paling mahal. Rezeki uh uhrawi. Amal so soleh. Sampai di sini jelas? Nah ini kalau diterus-teruskan panjang nih. Bab sodakoh. Kemudian yang ketiga. Ya jadi sedekah itu mampu meredam amarah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kalau mau marah sama seseorang ke orang itu ahli sodakoh nggak jadi marah. Lah kalau nggak jadi marah berarti jadinya apa? Ngasih rahmat. Allah sa sayang. Yang ketiga Rasul menyatakan wasolatu nurul mu'min. Salat itu cahaya cahayanya mu'min. Jadi kalau kita pengen tambah bercahaya ya perbanyak so salat perbagus salat semakin bagus salatnya di plus tambahi sholat-sholat sunnah, maka cahayanya semakin banyak. Manfaatnya apa? Ada orang nanya, terus manfaatnya jadi bercahaya itu apa tuh? Glowing in the dark gitu. <tuh> ya manfaatnya jadi bercahaya itu, kalau orang lain jalan dalam kegelapan, kesandung-sandung, bisa jelungup, bisa masuk jurang, betul ya? Tapi kalau orang punya cahaya tahu, oh itu lubang, oh itu ini. Nah, mukmin yang berjaya dalam kehidupan dunia, dia itu bisa melihat hidup ini jelasnya luar biasa. lah kalau jelas, berarti nggak ada galau buat dia. Kelihatan semua, kok. Oh, solusinya begini, oh caranya begini, oh ini begini, sehingga dia hidup tenangnya luar biasa di dunia karena ada cahaya di akhirat, karena dia punya cahaya. Jadi, jelas jalannya ke surga, sebab jalankan neraka itu gelapnya luar biasa. Begitu dia punya cahaya, dia ngerti harus kemana arah ke surga. Ke surga. Kalau nggak punya cahaya, nyasar. Naudzubillah min, min alik. Maka penting sekali kita ini memperbanyak cahaya kita dengan memperbaiki sholat, memperbagus sholat, dan memperbanyak sholat sunnah. Kemudian wasya mujunnatun minanar dan sesungguhnya puasa adalah benteng dari siksa api neraka. Selain puasa Ramadan, Puasa sunnah, jadi puasa sunnah ini benteng dari siksa api neraka. Orang yang ahli puasa bahkan punya pintu khusus untuk masuk surga. Ya, punya pintu khusus untuk masuk surga. Orang yang ahli pua, puasa, kalau dia punya pintu khusus masuk surga, berarti dia punya tameng khusus untuk menjauhkan dirinya dari siksa api neraka. Nah, inilah beberapa hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang alhamdulillah. Sudah kita bahas sore hari hari ini mudah-mudahan dan manfaatnya untuk sahabatku dimanapun antum berada saya ingin menyampaikan uh, satu laporan ya satulah laporan alhamdulillah pembangunan asrama dan mini uh, aula ya, pembangunan aula ya alhamdulillah pembangunan aula dan mini auditorium majelis ar-Rohullah hampir sele selesai. Ya, akan tetapi hutang tanahnya belum selesai ya hutang tanahnya masih ada sekitar 2,7 miliar ya sekitar 2,7 miliar dan insya Allah harus kami lunaskan dalam tenggang waktu lima bulan lah lagi setiap bulan kami mengangsur semaksimal mungkin nah kalau antum ingin ikut andil untuk melunaskan tanah tersebut dan melunaskan hutang pembangunannya serta berbagai kegiatan kami lainnya di Majelis Ar-Rodoh apapun itu maka bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera, tertera di layar monitor di samping saya itu ada foto ketika saya lagi meratakan tanah beberapa bulan yang yang lalu sarungan kembroh karena kena siraman kawan-kawan ya disemprot gitu ya basahku kuyup mengasih contoh cara meratakan tanah yang yang baik. Nah itu ada foto kenangan saya jadikan judul donasi berkah bernilai jariah andil pelunasan tanah majlis ar Solo. Nah, kenapa saya kasih tulisan andil 50 ribu, andil 100 ribu, andil 500 ribu, andil 1 juta, terakhir andil bebas. Ya, karena masih banyak yang nanya, saya mau andil 1 rupiah boleh enggak gitu ya. Mau andil berapapun bu, bo, boleh bebas. Mulai dari lima puluh ribu, ya seratus ribu, lima ratus ribu, satu juta, andil bebas. Artinya mau sepuluh ribu, mau lima ribu, mau seribu, mau berapapun ya. Atau mungkin ada yang mau andil langsung lima miliar, boleh. memang juga andil be, bebas. Nanti hasilnya untuk dirimu sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, sejatinya lagi berbuat baik untuk diri kalian sen, sendiri. Kami masing-masing memaksimalkan kemampuan. Saya mampunya ngajar. Teman-teman saya lagi kerja bakti di atas. Ada yang lagi nge ngecat. Di pojok sana teman-teman saya lagi kerja bakti ngelas yang buat panggung. Bang, Sementara yang di sini kerja bakti baca sholawat mun munjia. Yang di sini sebentar lagi nabung baca sholawat penuh penutup. Yang di sini makan bersama, makan ilmu, ya makan uh, snack yang yang ada. Sebab kalau nggak ada begini kan kita nggak dapat pak pahala. Ini namanya kerja kerjasama. Nanti hasilnya untuk bersama-sama hasilnya berjamaah. Insya Allah barokah dan manfaat. Kemudian yang terakhir. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عاد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي، واغفر ذنوبي وسيئاتي، وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي، وتقبل جميع حسناتي، وسامحني فيما مضى وما ياتي، واكتبني في ديوان ساداتي، واسلك سبيل نجاتي، في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين